Hampir ke Aceh pula aku nyampe, tau gak kau? Betul lah kau ya. Mampus kau. Kau kebukali pula anak aku mati ya aku ya. Betul lah kau. Berapa asal ini kau bilang kau? Kau ada hantar kau. yang salah kau. Anak aku mulai

Katrin aku kok kau pula dipukuli dia. Dia yang salah. Dia yang enggak tahu jalan. Jalan <GASPS> mau ya. Oh Dalai, nenek mama mau pulang dulu ya. Mau minum aja, Ma. Aduh gak bisa, Mama. Soalnya nanti malam Mama ada acara closingan. Mau minum aja, Ma. Closingan party, minum. Ih, Mama, mahnya nyanyi-nyanyi. Itu mau mau anu, Ma. Justru itu, ini malam penutupannya. Ah, udahlah Inun, mama mau pulang dulu, mama mau make up-an dulu. Mama make up-an tiga jam. Udah, Assalamualaikum. Nya Mak. Walaikumsalam. Ya, lah. Maknya anaknya um. Gak tahu diri kami si sialan itu. Dia yang gak tahu jalan dipukuli pula si Ainun. Oh, kupukuli balik lah dia. Untung ya. Ya. aja dia nggak mati ku bikinkan. kan? Iya. Oh, sakit kali punggungku. Eh, jadi ya. kita ke dugem. Ya, iya. Yaudah lah. Ya, ayo, ayo. Aku yang bawa ya. Iya, iya. iya. Aku. Ya, memang ini. aku dulu ini. Eh. Aduh. Bu RT sama Bu Haji kalau lama kali ya datangnya. Orang mau cepet punggahan kok lamanya minta ampun. Oh iya. Aku mau ambil baskom. Tunggulah. Pakai apa nih ya? Gini aja gak apa-apa nih. Nih, pakainya kayak gini loh, Toto. Biar supaya cantik. Kita kok minta lagi mau puasa loh. Iya. Eh, Lisa! Eh? Ini siapa? Ini Toto. Eh? Kok ngapain Toto pakai jilop kayak gitu? Tutup aja udah, Gila. Besok kan mau puasa. Jadi Toto hijrah ini tutup aurat, tutup aurat. Kau itu laki-laki, bukan perempuan. Mau jadi waria? Gila aja, Naila. Ada-ada aja tingkah lakunya. Heran kali aku. Tiap hari ada aja mau dibuatnya. munana Nana Toto ini gak tau ya. Kina ini muslim loh. pakai jilbab. Kan kau mau puasa, kan? Kau iya, gak apa-apa pakai jilbab, Lisa. Si Toto ini jangan laki-laki dia. Kau jari pula dia pakai-pakai jilbab. Ah, gak beres kau sekeluarga. Kayak mati kelakunya, heran aku. Nggak usah sama Lisa lagi nih. Nggak betul dia. Emang iya kok, kata Mami Lisa itu harus tutup aurat loh. Katanya kalau nampak lambut satu itu, itu bisa masuk neraka. Iya, itu bagi perempuan. Kalau laki-laki itu beda. Makanya Lisa, kau kalau belajar ilmu agama, sana sama guru ngaji sekalian, biar penuh dijelasin sama dia. Belum tentu mama kau tahu semuanya, setengah-setengah di mama kau itu. Kok kau sampai pula mama aku? Gigi gitu mama aku mantan pesantren dia itu. Kok kau ada sendiri nggak pakai jilbab kok? Tampung ini laka kau itu. Melawan aja lah si Lisa ini. Ibu nggak pakai jilbab karena belum dapat hidayah. Hah, sini jilbabnya. Aurat. Aurat, aurat. Kau tuh laki pakai peci. Banyak kali tingkahmu. Udahlah amekan bunda itu rumah kok. Cepat. Yaudah, yaudah. Ya. Ya, ayo, eh. ayo udah siap ibu? iya udah siap ibu cuma bau kerupuk doang? iya ini udah siap ibu mami mau main makan makanan Lisa ikutlah gak usah Lisa ini udah ada orang tua ada orang anaknya di rumah aja entah sih Lisa ini udah makan di rumah ibu aja itu ada lauk apa itu gembong gak lah aku mau ikut loh hmm. oh ya betul-betul lama kali lah ini pun aku masih mangkok aja pun lama kali ini ayolah nah, bu. Ay -ay -ay -ay. Jangan kemana-mana ya di rumah aja makan itu dulu gembong. Satu ekor bagi dua. Yang A. Ma, Papa aku nggak ikut mandi panggil sih Ma. Papa kamu mandi panggilnya di rumah sayang. Soalnya kalau di sungai bapak kamu takut tenggelam. Tapi ini kan sungainya dangkal Ma. Kok takut tenggelam pula? Jangankan sungai yang dangkal sayang, kalau ada banjir depan rumah aja, Papa kamu pernah tenggelam loh. Padahal itu banjirnya cuma selutut. Papa memang ada-ada aja ya, Ma? Iya. Sini saya mau mandiin dulu. Oh iya, Ma. Kenapa sih, Ma, setiap mau bulan puasa kita harus mandi panggir dulu? Ini itu tradisi orang Jawa sayang sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Sebenarnya sih nggak wajib ya. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Itu pun tergantung orangnya sayang. Dan di setiap daerah itu penyebutannya berbeda-beda. Seperti kita orang Jawa itu mandi pangir. Kalau orang Melayu itu kalau nggak salah mandi balimau. Dan mereka melakukan tradisi ini agar terasa lebih afdol untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Oh... Jadi, kayak membersihkan diri untuk menyambut bulan puasa, ya, Ma? Iya, sayang. Ya, udah sini-sini, Mama mandi lagi. Itu Roy ngapain, sayang? Bang Roy, ya, sayang. Kamu ngapain sih di situ? Cari ikan, Ma? Bentar, Ma, bentar. Sini Bang Roy, bantuin dia Lily sini ini, bersihin belakangnya. sayang, di situ dalam ya? Iya, Ma. Tukeran yuk, biar Mama di situ. Ya udah, Ma. Sini, Ma, biar Lili siramin. Nggak usah, saya Mama aja. Oh, nah. apa nih sayang geli banget geli banget sayang kenapa ma apa sih ini eh, Mama, ya usah kamu ya Roy, menantu kurang aja. Kau sendiri kok diembat. Kirain Lilis loh ma, kok bisa pula jadi di sini. Sayang, Sini Bang Roy. Sini. Bang sini ya. Sayang. Ya. Nyelup yuk. Ya udah yuk. Oh ya, Mama gak ikut nyelup? Enggak deh, kalian aja. Ayo lama nyelup bareng. Kan seru. Iya, Ma. Buka aja kondenya. Nggak bisa sayang. Konde memani permanen biar berbeda dari yang lain. Ada ya sayang, pendek permanen. Nggak tahu bang Roy, mungkin punya mama doang yang ada. Yaudah yuk, tenang yuk. Yuk, mah pegangin mah. Ya sudah. So, tapi sayang, banyak batu soalnya. Hehehe. <tuh>, <tuh>, Hati-hati <tuh>, kalian. Ini soalnya. Rai Lilis, jangan jauh-jauh nanti -jauh dalam itu loh. Iya ma. Iya ma. Eh, <tuk> bang Roy, jangan kayak gitu bang Roy, geli. <tuk> Rai, jangan keluar percandanya. Nanti lu tenggelam loh. Ma, ma, lihat ma, lihat ma. Mama. Ma, ma. <tuk> diam 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 bentar sayang terakhir ya terakhir ya sini 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 eh Rai awas ya anak saya kenapa napa Iya, ma bang Rai bang Rai jangan digigit <tis> uh, Ada-ada ah, aja Pengantin baru itu <tis> <tis> Boy, Ini mau bulan puasa kamu harus kuikat. Dasar setan pau. Apa bang Nai? Gak tau. Eh, hai, Lilis. Ayo cepetan pulang, udah hanyok. cepet. Yuk, sayang kita pulang yuk. Yuk, yuk mah. Cepet indah sore banget loh. Sayang, ambil baju dulu. Ambil baju dulu sayang. Iya ya, Ayo mas. Ayo oh, mas. yang bangkit Oh iya, ibu udah mandi ya langir. ini. Aku udah buat tadi pagi di kali oh, Hei baju. Ini. Lama kali ya bu. Iya. Hmm, Biasa ngantri loh. Ini wa, saya beli ini gori. Kukira ibu masak sendiri. Hmm. Enggak, sayurnya saya beli. Ayamnya baru dimasak gitu. Di mana saya duduk? sini. Aduh, siapa yang nyari tempat duduk ini? Aku, Bu. Biar kayak menyatu dengan alam gitu kan. ya, nyuk, nyuk, mak, nyuk. nyuk, nyuk. Ya, bu, ya. Oh iya, Bu. Sendoknya nggak ada, Bu. Tolong ambilkanlah, Bu, di rumahku. Males berdiri lah, aku. Yaudah, deh. Sekalian perengnya, Bu. Ibaikan, Bu, deh dengan Bu. Yaudah. Eh, Ya, oh, aku mau ane yang ya. Kenapa bu? Ya, aku ya, aku nyak nyak ini ane ane nih. Oh, mabuk laut itu ibu berarti. Ini yang ya. Ih, oh, muntah aja bu. Biasa kalau udah muntah itu plong gitu dia. Yang ya. Ini bu. Ih, ih. Apa bang mau makan? Kok kayak kali sinjol nyari sendok di rumah kau di bawah bantal aku jumpanya. Oh iya. Kok bisa kau taruh sendok di bawah bantal? Oh, satu ibu ambil. Udah ya. Pakai tangan aja lah. Biasa mamak-mamak biasa pakai tangan. Ya, ini sayur aja. Ya, ya. Ini tuangnya, Bu. Ini airnya taruh sini aja, Bu. Ya, Dibuka. Ya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga bulan puasa ini penuh berkah dan... Pokoknya kita puasa lancar terus, jangan ada halangan datang bulan pun terobos aja cuy. Ih, ibu ini alangan kok terobos aja Bukan kena pahala makin dapat dosa kita bu Udah dah aja lah Alah, saya bercanda lonjol Oh iya, tapi gak terasa ya besok kita udah puasa Iya kan bu Oh iya bu Kapan-kapan kita pun gak hanya di Danau Toba nah apa bu Kayak seru gitu Depannya danau-danau mm, Ih, iya, Angel, di sini kan bosan kan di sini, sini aja kita. Oh ya, kemana anak Angel? Kok dibayar berapa sih jadi pagar ayu sambut lima? Dibayar satu juta kok, Bu. Nah, tulpanya. Kamu enak, Angel. Kami apa? Kami tumpur. bolak balik naik kapal ya kan, Bu? Ya iyalah, Bu. Orang aku pagar ayu. Banyak kerjaan aku, Bu. Iya. Sebelum ibu datang, aku sudutnya teti banyak kali tamunya. 2000 tamu, Ibu bayangkan. Dari seluruh, seluruh penjuru dunia mungkin datang itu, Bu. Belum lagi kan, resep acara, Aku disuruh bukain kadunya si Lilis. Isinya tuh kulkas, AC, kipas angin, lemari, tempat tidur. Bukanya pun aku setengah mati. Si Gaya udah gak sanggup pingsan dia, bu. Aku sendiri yang ngerjain. Ih, gak tau lagi aku lah, bu. Capek kali aku rasanya. Emangnya, aku ada naik apa Naik pesawat lah, bu. Dia ongkosi atau apa kau? Sebenarnya kan, bu. Dibayar sih enggak. Kemarin itu pas aku mau pergi, dikasih Lilis aku satu juta sama dia, kan. Kebetulan aku pas begitu dibayar sama Gea. Jadi ya udahlah uang satu juta itu aku simpan masuk kantong. Enaklah kau unjel. Hmm, coba aja kalau ibu masih muda kan. Udah pasti aku yang jadi pagar ayu itu unjel bukan kau. Kau tahu apa lagi unjel. Pas kami mau pulang undangan pernikahan Lilis itu. Kami ketinggalan kapan, Jal? Eh, kamu RT? Disitulah kami numpang nginep tempat Bu Delima. Dan kau tahu apa? Niat kami kan mau istirahat di tempat Bu Delima. Kami malah disuruh-suruh, anjay. Pokoknya tega kali lah bu Lima sama kami. Satu malaman gak bisa tidur, Njel. Apa? Aku disuruh mijeti satu malaman loh. Bu RT ini apa Bu disuruh apa? Mana ayol. Hmm. Waktunya pun ngepel, Pak Kasim nyari nyamuk. Gak jelas pokoknya kami capek kali lah satu malaman itu gak bisa tidur kau tahu Jel. Dan kau tahu apa lagi Jel? Kenapa lagi, Bu? Pas paginya kami mau pulang Jel, kami jumpa Lilis sama Roy mau mandi bareng. Dan kau tahu apa Jel? Di sininya merah-merah semua si Lilis kena cupang. Ah, ngeri kali si Roya ya, itu ya. Gak merah lagi Jel, udah membiru kurasa diisap sampai dalam itu ya. Gitu. Ih, kok ngilu gitu aku dengernya ya, Bu? Ih lo kenapa, Jel? Kalau saya tuh malah pengen, Jel, kayak gitu. Kok bisa sampai seluruh badan ini? <laughs> Hidung juga kalau bisa, kan? <laughs> Ih, udahlah, Bu. Nggak usah dibahas lagi. Ngeri pula aku dengernya. banyak ah. Iya deh, iya. Saya suka aja ngomongin pengantin baru. Teringat masa muda dulu. <laughs> eh, Bu. Nanti malam kan sahur pertama. Kita nggak ada mau bareng gitu. Kalau mau kita siap-siap teraweh gitu loh bu. Ah, enggak lanjut. Kalau sore-sore kayak gitu saya malas keluar. Iya. Ya. Eh bu, gimana? gimana? mana ayah? Nah, ide bagus itu. Kalau itu saya mau. Gimana aja? Ih, ayolah bu, masih semangat lakuin ini Baru-baru kan. Kenapa ya bu? Kalau misalnya hari pertama, kedua, ketiga gitu rame kali. Tiba seminggu kemudian berkurang subnya jadi sepi Iya kan Jel, saya pun juga bingung kenapa orang zaman sekarang kayak gitu Iya kan Bu, seharusnya dari puasa pertama sampai terakhir terawih kita tuh nggak boleh putus Agar ibadah puasa kita tuh sempurna Nah iya itu betul Jel Apalagi kan Bu, kalau kita buat kebaikan di bulan Ramadan ini Pahalanya berlipat ganda Taulah bulan puasa kan cuma satu bulan dalam setahun. Kapan lagi kan jangan menggibah aja kita. Oh, Makanya itu kan, Bu. Kalau kita nanti bulan puasa, kita agak ditahan di rumah gimana ya, Bu? Iya, lanjut. Takbir! Allahu Allah Akbar! Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan tiba. Eh, Bu, Bu. Ngomong-ngomong Bu. Eh, makanan kita udah habis semua ya. Oh iya. Oh, ya Allah. Ya Allah, kerupuknya lupa, Jon. Oh iya. Ibu pun yang punya kerupuk bukan dibuka kerupuknya. Berapa kali pelitnya yang daging? Udah lah, bawa pulang lagi aja. Udah, oh. udah. Beresin lah. Atau... Atau yang tenang di alam sana, ya? Ya Allah, Mas. Gak terasa ya. Bulan Ramadan udah mau deket. Aku jadi kangen loh. Sebenarnya tadi aku ke sini mau ajak Marni, tapi keadaannya nggak memungkinkan. Cemburu? Kita permisi ya tuh, assalamualaikum. tenang di sana ya mas Ya udah ya mas, kok kita mau pulang dulu lah. Assalamualaikum. Aduh, gak terasa ya Pak, bulan Ramadan udah deket. Alhamdulillah, Alhamdulillah saya pun lega lah Wak. Sudah bisa berkunjung ke makam atau sekarang sama Ibu Batu Oh iya Pak, Bapak jadi jemput si Siti Kreken itu ke Pantai Asuhan. Kapan itu Pak? Mungkin jadilah Wak, tapi entah kapan. Mungkin nunggu keekonomian saya membaik dulu lah Wak saya kerja di jagung jam baru-baru mulai ini jadi belum cukup lah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari udah lah pak saya doakan secepatnya ya pak iya lah wak jom kita balik oh. hmm. aduh semut tembak aku bu ingat. apa ini sampah di sini ah. loh bubur siapa ini kok lupa dimakan lah sayang kali kerupuk tadi lupa makan ini bubur juga aku makan aja lah ya bubur siapa ini kayak kerupuk enak kali ini uh kebiasaan padahal enak kali makan pakai kerupuk sama bubur ini enggak ya Bismillahirrahmanirrahim kayak asin-asin gitu ya tapi enak kok hmm. 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 Eh, enak kok tapi kok asam-asam gitu ya pakai jeruk nipis mungkin ini enak kok hmm. eh bu Iya. Kelompok ibu mana? Oh, ini sama ini Ana. Walah, oh, itu ya udah ambil yuk. Oh, Sekarang aku iya. ambil Eh, bu! Kok dimakan? Kenapa, Nja? sayang yang ini dibuang namu bazir. Kalian lupa ini makannya tadi. Tapi bu itu kan... Iya tahu loh, ini bu buburnya di tempat gang sebelah itu kan memang enak di situ. Sering aku beli juga loh. Juga rasanya agak asam-asam deket di dikit. Itu asam karena mutan Bu RT, Bu. Oh. <tawa> 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 nanti pas nih gini selamat liatin bang Ay <tik> <tik> yuk ya Dimas kau tahu udah gitu aja gitu muka nanti oh, yuk ya? and